Rasanya luar biasa banget deh. Maksudnya kenapa bisa sampai viral gitu? Kita juga nggak santai kenapa bisa viral, tapi kami bersyukur karena teman-teman semuanya nonton video kami dan like video kami. Kami bersyukur untuk Abah Ian Kang Ian Cahyadi, Kang Anugra, Kang Sujai. Kami bersyukur Kang Malik sudah like video kami. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kalian nih pengen nikah bareng gitu? Yang hal yang apa yang membuat kalian nih pengen nikah bareng? Kalau misalkan nikah bareng, itu sebenarnya udah kayak baik kita. Jadi karena kita kan kembar ini, jadi setiap orang tua kita itu sering kayak buat kita itu selalu bareng. Jadi karena kita sekarang mau bareng kita, kisahnya, terus kita udah pengen buat jadi untuk nikah bareng. Yang apa yang ada mana? Ketuker juga hari hanya di tempat yang di video itu kan kita ketuker tuh, karena kita nggak, kalau Bang Doni nggak fokus, karena saya apa bebas aja saya mah. Enggak bercanda itu. Ya jadi kan kayak misalkan kemarin itu viralnya video itu kan gara-gara emang Bedain. Emang apa sih yang bikin gak bisa bedain dari kalian berdua? Kalau saya, pastinya istri saya lebih tinggi, jadi harus berdiri dia, Oh istri saya lebih tinggi. Selain dari tinggi mungkin ada hal lain yang membedakan dari dua ini. Kalau itu susah. Susah. Kalau masih gimana mas? Saya belum bisa karena kalau pasang make up ya ataupun make up itu sama sekali benar-benar nggak ada perbedaan yang sama. Tapi kalau dalam segi biasa waktu saat main biasa senyumnya biasanya suaranya, tapi kalau dalam via telepon hampir sama sih. Dikerjain bareng-bareng saya nelpon si Eka istri saya, tapi si yang angkat si Ita. Gitu. Sudah berapa lama mas mungkin kenal sama pasangan yang gitu? Pasangan masing-masing sudah berapa lama? Kita si Mas Rian kan sudah angkatnya dari satu tahun yang lalu dan pacarannya dia nggak bisa dari sendiri. Kalau dari kita, saya masih baru. Ya kalau kenal. Jadi masih susah membedakan mungkin ya. Iya. Tapi kalau dari kakak berdua sendiri nih yang kembar, cara biar bisa bedain gimana sih gitu? Apa beda bedaan gitu? Kalau kita sendiri sih rasanya beda ya. Jadi bingung kalau misalkan orang-orang bilang kalau misalkan gak bisa ngebedain. Kita juga ngerasanya kayak suaranya emang beda gitu. Terus dari misalkan kalau orang-orang bilang bentuk misalnya beda, itu yang kita rasain emang beda sebenarnya. Dimakan banyak netizen yang bilang mirip nih gitu. Nah, ada hal yang membedakan misalkan dari alatnya ada di sini, ada di sini. Kalau misalkan dari fisik atau face-nya itu nggak ada sih. Kayaknya sulit itu mas. Iya. Kayak teman-teman kita aja dari SMA, pokoknya teman-teman kuliah atau teman-teman kerja itu juga banyak yang suka ngebedain. Tapi masnya berdua ini adik kakak apa beda berbeda? Berbeda. Oh berbeda. Masnya asli dari Tangerang, saya dari Lampung. Oh beda. Perasaannya mas mungkin terakhir perasaannya gimana sih mas setelah menikah mungkin kan punya pasangan yang kembar gini, mungkin mas bisa jelasin. Ya, dari pertama sih saya bersyukur bisa menikah dan nggak sedugaan seperti ini gitu, bisa tahu teman-teman semua, bisa tahu teman-teman dari
dan bisa mendoakan kita jadi keluarga sempurna wadah rahmah, dan bisa rasanya luar biasa banget deh. Terima kasih buat orang tua kita dan Eka sama orang tua saya, saudara saya, dan di pernikahan ini yang mudah-mudahan permohonan doanya dilancarkan. Kalau maksud omongan itu pengen kembar juga nggak sih dua-duanya? Karena ada omongan sih ada gen saya gitu, bisa ada. Kalau pengen sih pengen, pasti nanti dari yang mau saya. Mungkin tanggapan dari keluarga sendiri masing-masing seperti apa, ini kan punya menantu. Oke, sedikit lagi ya. Mungkin tanggapannya seperti apa gitu dari keluarga masing-masing. Keluarga, terus dari orang-orang sekitar mungkin seperti apa gitu. Dari keluarga, lingkungan, dan teman-teman semua senang gitu lihat temannya sendiri atau anaknya sendiri atau keluarganya sendiri punya teman kembar seperti ini, pasangan kembar seperti ini.